Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur NTT, beserta Ibu, Pak Bupati Manggarai Barat, beserta para bupati yang hadir, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat yang saya hormati, yang saya cintai. Selamat malam. Belum terdengar. Selamat malam. Ini baru saya dengar. Wajah NTT, wajah Manggarai Barat, wajah Labuan Bajo, saya melihat dari pagi sampai malam hari ini telah berubah total. Tadi pagi telah kita resmikan perluasan airport Bandara Komodo. Kemudian siang tadi kita resmikan penataan kawasan di Pulau Rinca. Dan malam hari ini kita melihat penataan kawasan Marina Labuan Bajo. Saya ingin bertanya, sudah berubah atau belum? Sudah berubah atau belum? Semakin cantik atau semakin jelek? Saya titip, karena Labuan Bajo sekarang sudah semakin cantik, wajah baru semakin cantik, tolong urusan kecil-kecil kita harus perhatikan. Pertama, ramah terhadap wisatawan. Ini penting sekali. Setuju? Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan karena sekarang Labuan Bajo sudah bersih dan sudah cantik. Jangan membuang sampah sembarangan. Setuju? Setiap bulan kerja bakti, bersih-bersih, agar kawasan ini terus terpelihara dengan baik dan semakin cantik dari hari ke hari. Karena kita ini masih memiliki pekerjaan, membangun jalan, memperlebar jalan, agar tujuan akhir dari penataan seluruh kawasan yang ada adalah kesejahteraan masyarakat di NTT, khususnya di Manggarai Barat, lebih khusus di Labuan Bajo. Kita melihat sekarang ini di Marina Labuan Bajo betul-betul sudah berubah. Saya ingat ke sini 2015, ini adalah kawasan pelabuhan yang lama. Sangat kumuh, benar enggak? Sangat kotor, betul enggak? Sekarang digeser pelabuhannya kira-kira 15 kilo dari sini, dan sekarang di sini dilakukan penataan
penataan yang hasilnya sudah kita lihat bersama pada malam hari ini. Ini bisa dipakai untuk aktivitas, kegiatan-kegiatan seni budaya, performing art yang ini akan menarik para wisatawan untuk lebih banyak lagi datang ke Labuan Bajo. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, malam hari ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, penataan kawasan Marina Labuan Bajo dan sistem pengelolaan sampah Warloka saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk mendampingi Bapak Presiden, kami persilahkan kepada Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menparekraf, dan Menkominfo untuk berkenan naik ke atas panggung. Sekretaris Kabinet, Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Bupati Manggarai Barat. Kami akan memandu prosesi penekanan tombol dengan aba-aba hitung mundur, Bapak-Bapak sekalian. 3, 2, 1.